cara dapetin senjata mudah itu kayak gimana ya? Ya jadi kalian tinggal klik aja link di atas ini yang udah ya di atas kanan itu ya. Aku udah selalu apa? Astaga, ya ampun nggak bisa ini dong. Kadang aku juga ngingetin ke kalian gimana cara dapet. What? Ini sering ya kayak gini ya, kurang ajar banget ya. Oke. Okay. Guys, welcome back. Kita kali ini akan mainin misi ke-36 kalau nggak salah ya. Ya, ngelanjutin dari yang kemarin ya teman-teman ya. Misi 30 kalau nggak salah kemarin tuh ya. Jadi ya langsung aja kayaknya. Ya, expert nah. Untung ya expert ya. Jangan easy itu ya. Tapi kalau aku main sendiri kadang easy supaya biar lebih cepat selesai gitu. Kalau expert itu ngelamain, guys. Susah sih enggak? Aduh, kok kayak gini kameranya. Mobil. Waduh, kok darahnya udah ngurang mobil ini. Bisa enggak nih ngebug-nya nih? Waduh, parah. Kok kayak gini basokannya? Salah basokannya. Kayak gini nih. Aduh, harus fast hand, guys. Aku mau ngetes masih cepat enggak tanganku pakai basoka. Aku enggak pernah pakai basoka lagi soalnya, guys. Ya, masih cepat ternyata. Langsung switch weapon kayak gitu ya, cepat banget. Kok kayak gitu? Salah. Yaudah langsung aja lah. Oke, di sini target kita adalah menyelesaikan misinya di bawah 3 menit, tapi aku enggak akan bisa ya, sorry. Dan secretnya harus ketemu semua ya, begitulah. By the way, misi ini nih teman-teman, kalian enggak bisa nyelesainnya sekali selesai terus bintang 3 enggak. Kalian dua kali. Yang pertama kali itu kalian mainin itu kalian temuin dulu secretnya aja biar lebih tenang nanti akhirnya. Jadi kalian temuin secretnya, aku kasih tahu nanti secretnya, tenang aja. Yang pasti enggak susah-susah amat itu ketahuan tuh secretnya tuh di situ tuh. Harusnya bisa nih naik mobil aja nih. Enggak bisa nih. Bisa nih seharusnya. Bisa guys, tahuku guys. Pernah aku bisa ya. Enggak usah lah ya. Ya udah pokoknya secretnya di sini lah ya guys ya. Nah, secretnya di sini coy. Nah, padahal dulu bisa aku pakai mobil itu. Tiba-tiba ngebug. Jalan mundur lambat banget dah. Terus secret yang kedua di sini. Nah, jadi kalau kalian udah ketemu semua secretnya terus kalian ulangin lagi misinya ya, kalian ulangin. Tapi cepat sekarang. Tapi pokoknya cepat habis ini. Jadi kalian speedrun aja, enggak perlu secretnya sama sekali. Karena kalau secret udah ketemu semua udah enak. Nanti enggak perlu kalian cari lagi secretnya, tinggal kalian selesain misi yang apa tuh? Waktu. Ya waktunya itu di bawah 3 menit. Ini game ngeselin sih. Enggak mungkin lah 3 menit bisa selesai. Apalagi plus nyari secret gitu. Kalau 3 menit darah di bawah 80, darah jangan sampai di bawah 80 gitu, oke. Tapi ini parah kali ya guys ya. Mobilnya kena, astaga ya ampun. Ngurang berapa itu? Ngurang 2000 itu darahnya tuh. Waduh gila, sakit banget ternyata basokannya. Basoka api sakit banget guys. Ada secret lagi di sebelah di bawah kalau aku nggak salah. Oh ya, by the way teman-teman, kalian ini sering nanya ya kayak apa namanya itu cara dapetin senjata mudah itu kayak gimana ya? Ya jadi kalian tinggal klik aja link di atas ini yang udah ya di atas kanan itu ya. Aku udah selalu apa? Astaga, ya ampun nggak bisa ini dong. Kadang aku juga ngingetin ke kalian gimana cara dapet. What? Ini sering ya kayak gini ya, kurang ajar banget ya. Oke. Jadi biar kalian nggak nanya-nanya lagi gimana cara dapet senjata mudah bang, gimana cara dapet senjata mudah bang. Kok susah banget gua dapetinnya, nggak dapet ini jelek banget gacanya gitu kan. Ya kayak gitulah ya teman-teman ya. Namanya game pay to win seperti itu. Mereka lebih mentingin apa namanya itu buang waktu kita gitu. Kesabaran kita diuji gitu ya. Ya seperti itulah. Sebenarnya Plants vs Zombies 2 itu aku kalau nggak nge-cheat bisa duitnya lebih dari 200.000. Udah pernah malah 200.000 lebih. Karena nonton iklan ya, karena aku kesabarannya tinggi sih. Ya tinggi sih tingkat kesabaranku. Ini secret bukan ya? Aku lupa di sini secret atau bukan. Yang jelas kita akan kesini. Kenapa kameranya aku zoom kayak gini? Biar nggak nge-lag ya. Soalnya di sini aliennya besar-besar banyak lagi. Nggak terlalu banyak sih. So ya di sini secret bukan sih? Oh bukan, mobilnya kena nggak? Waduh, ini kena nggak ya? Nggak tahu gua kena nggak.
Janganlah, aduh, aduh. Ada saat ada dua secret lagi kalau aku nggak salah, dua atau tiga gitu ya. Antara dua atau tiga gitu. Jadi misinya ini memang ngeselin sih. Asli. Ini mulai nih ngelag-ngelag lagi nih, bentar lagi nih. FPS gua, FPS gua turun. 20 FPS ini mesti. Ngelag banget sampai. Kena damage gua kan. Ya. Eh, jalan weh. Cepat. Biar cepat selesai maksudnya. Aduh, sering ngangkut gitu ya, kurang ajar. Jadi secretnya ada dua atau satu lagi gitulah. Pokoknya jangan sampai muncul musuhnya, kalau enggak mobilnya hancur nanti. Waduh, buset dah. Ini kenapa musuhnya kuat banget ya? Ya mode expert sekuat ini, tapi enggak gini juga kali Bambang, kuat kali itu. Buset dah. Kena ini apa namanya? Kena duri-durinya tuh sakit banget loh. Buset. Ya jadi secretnya di bawah cepet mati kalian semua, mati there ya, mampus ya, mantap. Ayo cepet, aduh dah mampus dah, mobilnya jangan hancur, asalkan mobilnya tidak hancur saya senang gitu kan. Ya nggak akan hancur sih ini, yakin aja 100% gua nggak mungkin hancur ini mobilnya. Iya. Kita amanin dulu guys. Kalau nggak aman nggak bisa gue. Mau turun ya. Nice. Nah sudah aman. Secretnya di sini. Woi. Nah di situ juga ada secret ya guys ya. Sabar sebentar dulu. Bentar. Nget. Nah ini dia secretnya ya. Mantap kali, secretnya udah ketemu semua. Tinggal hancurin aja mobilnya, ya nggak penting lagi mobilnya. Ya, oke. Nah, nice, oke. Secretnya ketemu semua. Jadi teman-teman sampai sini dulu videonya. Next video kita bakal lanjutin lagi kayaknya ya. Zombie shooter, gue mau speed run langsung aja. Dari misi ke-4 sampai misi ke-9 aja dulu. Biar misi ke-10-nya kita rahasiakan ya, yang pada belum main gitu, jadi kayak spoiler gitu nanti. Jadi kita rahasiain sedikit gitulah nanti. Oke, sampai sini dulu videonya. Bye bye.